Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Rijal Maulana dari channel Kios Tanaman Hias. Di video sebelumnya saya sudah membahas tanaman hias gantung jenggot dewa dan disebut juga lumut Spanyol atau dengan nama ilmiah Tillandsia usneoides. Dan sekarang, saya akan membahas jenis tanaman udara lain dari spesies yang sama tapi dengan tampilan yang unik, yaitu Tillandsia pasciculata. Tillandsia pasciculata adalah salah satu dari sekian banyak spesies tanaman udara yang sangat indah. Tumbuh dalam kelompok padat dan biasanya terdapat di batang atau lekukan pohon. Tanaman yang satu ini pola hidupnya hampir mirip dengan jenggot dewa, tidak membutuhkan tanah untuk menopang dan menyerap unsur hara. Di habitat aslinya, tumbuhan ini bersifat epifit, bisa tumbuh pada tumbuhan lain tanpa merusaknya. Tillandsia pasciculata memiliki tampilan fisik sangat menarik, dan cara perawatannya cukup mudah, sehingga tanaman udara ini cocok dijadikan sebagai tanaman hias untuk dekorasi rumah. Untuk penempatan tanaman ini membutuhkan cahaya terang, tapi tidak langsung terkena paparan sinar matahari. Sebaiknya ditempatkan di dekat jendela dan jendela tidak terhalang oleh pepohonan. Untuk penyiraman Tillandsia pasciculata ini dengan menggunakan semprotan dan dilakukan minimal 2 hari sekali atau 1 minggu sekali, tergantung cuaca di lokasi tempat Anda tinggal. Bagaimana? Tertarik untuk merawat tanaman hias unik ini? Jika tertarik untuk merawatnya, teman-teman bisa membelinya di toko kami dan linknya saya taruh di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Rijal Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.